Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kabarnya selalu baik ya. Dan untuk teman-teman, sekarang saya mau otw lagi ke jalanan. Seperti biasa, rutinitas saya memberi makan kucing-kucing jalanan karena mereka membutuhkan bantuan kita untuk bisa bertahan hidup. Oh ya, untuk kucing-kucing yang di rumah sudah saya urus, sudah saya kasih makan semua. Jadi tinggal mereka lagi yang di jalanan belum pada makan. Tak kalau udah sampai lokasinya akan saya update kembali ya teman-teman. Ini si Mion lagi santai seperti biasa. Mion. Ini teman-teman, sekarang saya lagi ada di TPS Selili, Kota Samarinda. Nih, ada yang lagi kering. Ini semua. Ini kayak ada yang bekas kasih makan. Nih kita bantu kasih makan lagi ya teman-teman. Nih, pada kelaparan semua nah. Tunggu ya. Nih teman-teman, kita siapkan makanan dulu ya. Ini kita kasihkan sini. Ini kayak wadah mereka makan. Kelaparan mereka ya Allah. Ini saya juga bawakan mereka ikan. Ya Allah, bismillah. Jadi bisa kita gabung-gabung. Alhamdulillah ya. Ini ada tempat wadah mereka minum, cuma kotor banget. Ini saya bismillah. Ini sudah ya teman-teman, wadah minumnya sudah saya taruhkan sini. Gabung sama wet foodnya biar ada wangi ikannya. Makan sama-sama ya. Biasanya sini ini ada pondok ya teman-teman, mungkin dihancurinnya. Ini saya dengar suara kitten nih teman-teman. Saya ada dengar suara kitten, astagfirullahaladzim. Tuh teman-teman lihat. Gak tau tuh kittennya tuh mati atau gimana. Ini kita samperin ya, kasihan banget. Kasiannya ya teman-teman, nggak tahu nih. Oh ya Allah, masih hidup, alhamdulillah. Kasiannya sayang. Astagfirullahaladzim, matanya penuh nanah. Astagfirullah, kasiannya bang. Ini kasihannya teman-teman. Kotornya. Ini langsung kita bawa pulang aja biar langsung kita bersihkannya teman-teman. Mau kita kasih makan juga. Ya Allah, ini masih butuh indukan ini.
Astagfirullah. Ini untuk teman-teman, untuk kitanya langsung saya amankan aja, saya bawa pulang ke rumah. Nih, kasihan banget. Matanya penuh nanah sampai hitam gini. Ya, kasihan banget ya teman-teman. Ini langsung kita rescue, bawa pulang aja, sudah bersihkan biar kita bantu kasih makan dan minum. Ya, untuk teman-teman semua, semoga apa yang saya lakukan ini akan terus bermanfaat sehingga dapat mengurangi rasa haus dan lapar kucing-kucing terlantar. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Untuk teman-teman semua, bye-bye, salam sahabat kucing. Kasihannya ya Allah.